Minangka tarekah pikeun ngungkulan barudak sangkan teu kacanduan ku gawe atawa gadget, Wali Kota Bandung Oded M. Dania ngabagikeun anak hayam ka para siswa SD tepi ka SMP di leuwek gede bage Kota Bandung. Ngaliwatan eta ketak teh dipihara para siswa bisa ngawangun karakter anu leuwih hade sarta boga rasa tanggung jawab kana ingon-ingona. Wali Kota Bandung Oded M. Dania nyeun tarekah anyar nggoni ngawangun karakter barudak di Kota Kembang. Pernahna di leuwek gede bage Kota Bandung, Oded ngabagikeun anak hayam ka para siswa hambalan SD tepi ka SMP. Eta prak-prakan ngabagikeun anak hayam ka para siswa teh mangrupa salah sahiji tarekah pikeun ngurangan samalah nyegah barudak tina kacanduan gawai atawa gadget. Lian ti pikeun ngawangun karakter anak, prak-prakan ngabagikeun eta hayam teh pikeun nyiptakeun rasa tanggung jawab barudak ka sato anu diinguna. Sejumlah hing barudak anu nampa eta anak hayam ngarasa gumbira turta bakal ngurus eta sato. Sajeroning kitu cekolot siswa ide Wali Kota Bandung Kawilang Hade eta hate bisa ngarojong barudak boga kasibukan di luar jam sekolah, kukituna bisa mopohokeun gawe atawa gadget. Yang sudah tersedia berapa? Ada 2000 yang tersedia sekarang ya. Ya sekali lagi ini adalah merupakan percobaan lah ya. Uji coba kepada masyarakat ya, kepada anak-anak siswa kita. Sebentar nanti kita akan evaluasi seperti apa ya. Nah, hasilnya. Kalau hasilnya ternyata memang dampaknya bagus positif, kenapa tidak? Nah, kita programkan di tahun depan. Terus nantinya mau diapain ayam ini? Diapain aja nih nantinya? Suka. Terus dengan adanya ayam ini nanti seperti apa? Penandatanganan komitmen bersama Wali Kota Bandung bersama dengan Camat Gede Bage yang nantinya akan ditandatangani oleh seluruh camat lebih se-Kota Bandung kan sekarang, sebagai komitmen bersama Bandung Menanam kalau misalnya, dan launching membangun karakter siswa melalui ada peralihan dari gadget itu. Hambalan munggaran pemerintah Kota Bandung ngabagikeun 2000 anak hayam ka 10 sakola SD turta 2 sakola SMP anu aya di Kota Bandung. Upama eta program teh positif pikeun masyarakat mangka bakal dituluykeun dina awal taun 2020. Yuana Kurniawan, Bandung TV.